setelah sekian lama, aduh, akhirnya selesai juga. Dan ini guys, tara, ini SIM C ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivinando Channel. Nah, panas ya sayang. Hari ini kita mau perpanjangan SIM guys ya, karena SIMku yang C ini sudah habis jangkauannya. Masa expirednya aktifnya ini tanggal Juli ya teman-teman. Juli tanggal berapa? Tanggal 2. Ini pas tanggal lahirku loh Mami. Pas tanggal lahirku ya teman-teman. Jadi hari ini aku ada di Satpas Banyuwangi ya guys. Itu di belakang Satpas Banyuwangi. Ini baru ya Mami ya. Ini baru dan ini di belakang ada persyaratan-persyaratannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalian baca barangkali yang ingin memperpanjang SIM. Jadi di sini aku mau perpanjang melalui proses dari awal sampai akhir. Jadi ikuti terus ya prosesnya teman-teman. Nah untuk yang proses pertama tadi kita tuh sempat anu ya Mami, sempat tanya-tanya ke ruang informasi pelayanan. Jadi kita diarahkan nanti teman-teman suruh beli mapnya. Suruh beli map ini guys ya. Ini mapnya khusus karena di sini sudah tersedia semuanya, mulai fotokopi semua sudah ada di sini. Dan totalnya ini untuk map dan fotokopi ini guys, ini hanya 15.000. Dan tadi juga setelah fotokopi ada ruang sebelah ke asuransi, PT asuransi ini nanti kasih ginian. Ini bayar 30.000 guys ya. Jadi prosesnya baru 2 ini guys. Itu sudah ada di sebelahnya fotokopian. Jadi teman-teman sangat mudah. Oh ya, untuk tempatnya di sini guys, nanti aku cantumin aja alamatnya karena ini baru juga masuk-masuk di dalam pedesaan kayak kampung. Di pedesaan gitu guys. Tapi ini memang sangat luas di sini ya. Tuh lihat. Saya juga baru pertama kali ini masuk. Nah, untuk tahap ketiga, kita langsung ke tes psikologi. Kesehatan itu ya guys. Ya, nanti ini juga beda tempatnya, jadi kita harus keluar dari gedungnya guys. Yuk sayang, ini ditemani sama istriku yang baik hati dan tidak sombong. Meskipun cantik. Lagi sakit, gak apa-apa, jalan-jalan. Oke, kita langsung menuju ke ruang kesehatan ya teman-teman. Nah itu ya, ada tulisannya psikologi kesehatan jenek parkir. Gak kelihatan kalau bahasanya dari anu, dari apa itu? Iya ini aja nih masih. Tadi kita bobos-bobos juga ya. Habis dari rumah istri nih guys. Jadi di sini tuh memang khusus untuk pelayanan kan, pelayanan apa SIM semuanya guys, perpanjangan bikin baru khusus di sini, nggak lagi di Polres. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ya. Kita ngantri dulu. Ini yang ngantri ya teman-teman, sangat banyak sekali. Nanti yang gilirannya dipanggil dari sana kayak gitu. Tapi tadi fotokopiannya diserahin sana satu untuk apa daftar antrian gitu guys. Lumayan banyak sekali yang nunggu guys. A few moments later. Dan akhirnya setelah beberapa jam, ada satu jam saya. Setengah jaman gitu ya guys, ngantri tes psikologi dan kesehatan. Tadi tes kesehatan tuh habis 30.000 dan psikologi itu 50.000 guys. Ya, itu tesnya. Jadi biar teman-teman tahu dan ini hasilnya ya. Hasilnya oh di dalam guys. Nah, ini hasilnya kelihatan ya. Dan ini langsung kita bawa menuju ke ruang utama kantor. Nanti akan diproses di ruangan awal tadi ya, ya. Sayang ini haus kayaknya. Mami haus ya. Karena di sini panas sekali ya guys. Oke, kita langsung saja menuju ke sana untuk proses yang selanjutnya. Ikuti terus videonya. Tuh ya, teman-teman kalau dilihat dari jauh kantor Satpasnya sangat keren Banyuwangi ini guys. Ini baru juga ya, teman-teman. Baru mungkin enggak sampai 1 tahun ya, Mami? Iya. Ya, saya juga baru tahu kalau ngurus SIM sekarang enggak di Polres, karena di sini khusus ya. Buat SIM juga ada di sana, di belakang sana itu ya guys. Di sana tadi yang itu fotokopiannya di sana sudah lengkap, jadi nggak perlu keluar-keluar gitu.
Oke ya, kita langsung menuju ke ruang utama sana untuk proses lebih lanjut. A few moments later. Oke teman-teman, setelah sekian lama, akhirnya selesai juga. Dan ini guys, tara, ini SIM C ya teman-teman. Nah, terima kasih ya sayang sudah menemani proses perpanjangan SIM ya teman-teman. Jadi untuk tahun 2021 ini memang berbeda. Ya, enggak tahu mungkin tahun 2020 atau tahun 2021, yang jelas sekarang itu sudah pindah ya teman-teman, enggak di Samsat lagi kayak gitu. Samsat Polres. Ya, iya, enggak di Polres lagi. Tapi ini ada di apa? Ini apa namanya? Satpas kayak gitu guys ya. Jadi itu prosesnya sangat lumayan panjang sih. Yang panjang sih yang antri sebenarnya ya. Jadi proses pertama tadi itu fotokopi. Nah, di sana tempat fotokopi deh. Kelihatan ya teman-teman. Setelah itu proses kedua, fotokopi tadi bayar berapa? 15.000 ya. Fotokopi bayar 15.000 dan untuk apa itu? PTS. Kesehatan dan psikologi itu totalnya 30.000 sama 50.000. Berapa? 80.000. Tuh. Terus masuk ke ruangan sini itu 75.000. Jadi total berapa sayang? Itu total sendiri ya guys. Pokoknya untuk tak ulangi ya guys. Untuk yang fotokopi serta map itu 15.000 ya. Itu fotokopi plus mapnya sudah lengkap. Asuransi. Ya asuransi kan tadi itu. Bayar kan? Oh iya, asuransi guys, lupa. Maaf. Jadi tak ulangi, pertama prosesnya itu fotokopi dulu yang kelengkapan data itu enggak usah keluar, tapi di Satpas ini sudah ada. Itu fotokopi 15.000 dan bayar tadi berapa? Asuransi 30.000 ya. Iya, 30.000. Kemudian berarti berapa itu, Wes? 45. Hitung. 45 kemudian ke mana tah? Ke 80 kesehatan 80. Sama psikolog. Kesehatan, tes kesehatan sama psikolog itu 80.000. 125. Iya. Ditambah 75.000 terakhir di sini guys. Pembuatan SIM-nya sini 75.000. Jadi total 200. Itu kalau secara langsung ya. Karena sekarang kan bisa online ya teman-teman. Tapi aku mau buat teman-teman yang enggak mau online jadi bisa praktek ke sini. Untuk alamatnya lihat saja di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kayak gitu. Ini di belakang juga sudah ada nih teman-teman. Ada tempat test drive. Enggak, tempat itu ya. Apa itu pembuatan SIM tesnya ini, guys. Terus mobil juga ada di sana dan sepeda ini sudah luas. Cuma ini agak masuk ya, teman-teman. Lokasinya itu masuk. Jadi kalau teman-teman enggak pernah ke sini, ya bingung mana tempatnya ini, kayak gitu. So, lihat aja di Google Map ya, mana alamat Satpasnya ini. Udah, sayang. Sekarang waktunya kita pulang. Akhirnya ini jadi, guys ya. SIM C sampai tahun 2025. 6. Lain ya, 2006. Kalau SIM A-nya masih panjang. Jadi masih santai. Oke, terima kasih yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bye bye.